di wilayah Kabupaten Bogor sendiri itu masih banyak daerah-daerah yang terisolir seperti ini. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Kolonel Pandis Purnomo dari Kabupaten Bogor. Hari ini kita melihat situasi di lapangan ya terkait dengan program pengentasan desa Tinggal yang mana Bogor dengan luas wilayah yang begitu besar, kemudian bervariasi medannya, hari ini kita melihat sendiri bahwa warga kita sedikit mengalami hambatan, khususnya masalah akses antara satu desa ke desa yang lainnya, yang dalam hal keluarga, saudara, ekonomi pasti mereka punya. Hari ini kita menuju salah satu jembatan yang dibangun oleh kami kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Bogor, yaitu di desa Ciarutun Hilir, kecamatan Cigunggulu. Panjang jembatan ini lebih kurang 160 meter yang menghubungkan desa Ciarutun Hilir dengan desa Rancabungur ya, Rancabungur. Jadi kita sama-sama dengar dari warga masyarakat, mereka begitu senangnya ya akan rencana pembangunan jembatan, dan itu sudah tergambar dalam benak warga kita. Ini akan sangat membantu, sangat menolong mereka untuk mendekatkan mereka kepada keluarga, memudahkan akses ke ekonomi, dan mungkin salah satu hal yang sangat boleh kita katakan sangat menyentuh hati kita ya, satu minggu kemarin kita mendengar, melihat berita di televisi, banyak juga oleh teman-teman media di-share, ada salah satu warga kita yang mengalami kesulitan dalam hal untuk mengakses medis. Minggu kemarin ada salah satu warga kita yang waktunya melahirkan, tetapi terkendala medan yang begitu sulit sehingga harus ditandu begitu ya oleh saudaranya, oleh keluarganya melintasi sungai untuk pergi ke puskesmas terdekat. Sehingga saya pikir hal ini akan menjadi sangat krusial bagi warga masyarakat khususnya, dan kami bersama dengan pemerintah Kabupaten Bogor sangat tergerak ingin membantu warga kita yang sampai dengan hari ini masih kesulitan akses terhadap tempat, terhadap kesehatan karena medan yang dihadapi. Kemudian ada berapa titik jembatan awalnya, Bang?